Buta ekor 20 murai Tangkaran Medan ya. Wah, ini untuk indukannya bagaimana ini? Tanda yang sebelah sini. Tandanya ini ada dua kandang Mas ya? Iya. Burung-burung kenari yang khusus kacoran. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sobat Kicamnya, selamat siang untuk siang ini. OMJ Channel hadir di Pasar Burung Pramuka, Matraman, Jakarta Timur. Dan untuk posisinya ada di pas parkiran motor los AKS yang paling ujung, paling belakang. Ini ada bak sampahnya untuk parkiran motornya seperti ini. Dan untuk siang ini OMJ Channel doakan semoga Sobat Kicamnya semua dalam keadaan sehat walafiat, dimudahkan, dilancarkan, dan diberkahkan untuk rezekinya. Amin. Jadi menengok sebelah sini, ini depan ada anak tangga, kita masuk ya untuk anak tangganya. Nah ini teman-teman, kita udah naik untuk tangga. Ini lantainya lantai 1 teman-teman. Nah, kita udah lama nih nggak main di kiosnya Bapak Haji Abu. Kita lihat ya untuk stok di kiosnya Bapak Haji Abu, lantainya ini lantai 1. Biasanya kalau kios ini lengkap banget teman-teman untuk stok burungnya. Nah kalau nggak keupdate semua teman-teman, nanti bisa lihat di sini ya untuk lengkapnya, untuk dukungannya. Pak Haji Channel mau subscribe, tunjukkan lonceng, dan terima kasih untuk Mas Bosnya. Nah ini untuk Masnya. Assalamualaikum Mas. Waalaikumsalam Mas. Gimana kabarnya hari ini Mas? Alhamdulillah baik semua Mas. Alhamdulillah baik dan sehat ya. Dari kiosnya Bapak Haji Abu ya. Iya. Ini dengan Mas siapa nih? Mas Febri Mas. Mas Febri. Lantainya lantai berapa nih Mas kira-kira? Lantai 1, ada yang bilang lantai 2. Ada yang bilang lantai 2 ya. Yang penting enggak 3. Yang penting enggak 3. Stoknya burung apa tuh? Untuk lokal imporan banyak Mas, dari kemari bahan, gacoran, untuk yang misalnya Mojambi, Suramadin, dan masih banyak yang lain. Wah, nanti kita pantau ya? Iya, Mas. Biasanya kalau teman-teman mau mantau dari jam berapa tuh? Dari jam 6 pagi sampai jam 4:30 sore. Oh, jam 6 sampai jam 4:30 sore. Biasanya jam 5 ini berhubung musim hujan. Oh. Mentok 5:30. Mentok 5:30. Oke. Okay. Nah, untuk kirim-kirim bagaimana nih, Mas? Dalam kirim-kirim bisa melayani Mas Jabu, tetapi bisa COD. Untuk luar itu bisa pakai via kereta untuk luar Jawa juga bisa. Oh. Yang penting cocok ongkirnya Mas. Cocok ongkir? Ya. Oke, okay, tukar tambah juga bisa? Tukar tambah bisa, tapi calling-calling sendiri Mas. Oke, okay. Nanti kita bagi nomor kontak WA ya. Iya Mas. Di atas video. Untuk tukar tambah sih utamain yang sekiranya burung yang biasa kita jual Mas. Oh gitu. Dan kita ngeluarinnya juga gampang ya. Oh gitu. Oke lah, nanti bisa kontak WA dulu ya Mas ya. Siap. Oke, kita lihat stoknya nih Mas. Iya. Dari burung yang tersedia nih. Capek juga kalau tiap hari harus bersihkan kotoran burung. Sudah disikat berkali-kali pakai sabun tetap masih aja kotor. Wah, ternyata ada produk terbaru, alas sangkar paling simpel yang tanpa repot harus mencuci kotoran burung. Alas karpet selalu bersih, cuma tinggal semprot dengan air hingga basah. Langsung ditempelkan alas e-birdnya dan gulung, lalu masukin lagi deh ke kandang burung. Pakai e-bird, nggak usah nyuci, cuma 2 menit aja, alas sangkar langsung bersih, burung jadi sehat dan gacor, karena kebersihan kandang selalu terjaga dan tidak lembab. Nah, kita lihat teman-teman, ini dari burung kacer. Nah, untuk burung kacer ini burung-burung kacer bahan Mas ya. Bahan Mas. Burung kacer bahan. Ini bahan, tapi bahan-bahan grade apa gimana Mas? Ya, ada yang grade A, ada yang grade B. Oh, ada. Ada yang grade A plus ya, ada. Wah, A plus berarti itu yang paling bagus Mas. Pilihan Mas, yang mapan, lumayan mapan lah. Nanti kita lihat Mas ya. Ya, siap. Oke. Nah, kita lihatnya yang mana dulu nih Mas? Ini harga murah dulu. Oh, yang mana nih? Kita lihat ya, tolong ya. Yang harga murah dulu, yang paling sebelah sini Mas ya. Ini kacer bagaimana Mas? Ini body besar. Ya, kurang gemuk sedikit aja Mas. Kurang gemuk sedikit aja ya. Tapi bagus, sehat burungnya. Tapi burung sehat, makan masih ya. Masih mau. Oke. Okay. Ini harga berapa Mas kira-kira? 200 Mas. 200.000 ya teman-teman ya. Untuk yang mau, ini stok ada berapa yang ini? Dua. Ada dua. Sama sebelah sini ya Mas ya. Sehat-sehat. Nah, jadi besok di hari Sabtu bisa teman-teman beli di sini. Beli ya. Oke. Okay. Burungnya masih sehat loh teman-teman. Sehat tuh. Masih gemuk ya. Ada dua ekor ya, ada 200. Ada dua ekor ya.
Nah, yang lain? Yang grade A-nya, Mas. Yang ini yang grade A. Yang ini enggak ada kekurangan satu apapun. Iya, tidak kekurangan satu apapun. Harga berapa nih? 250, Mas. 250. Ya. Kalau yang ini stok banyak ya? Banyak, banyak tuh. Nih, stoknya banyak, teman-teman. Yang mau milih dari burung kacer bahan. Iya. Ini di sini tersedia bahan prospekan. Udah mau makan pur belum dia? Campur, Mas. Pur sama ulet, Mas, kita, Mas. Pur sama ulet ya. Dicampur. Stoknya nih sebelah sini juga ada. Nah, ini kalau yang ini beda nih, Mas. Beda, Mas. Ini udah mulai mapan ya. Oh. Ya, udah terpantau bunyi tapi ya semaunya lah, Mas. Bunyi ya semaunya. Ini maksudnya yang grade A plus apa gimana? Iya, istilahnya udah mulai mapan lah, Mas. Ada stok satu. Cuma ada satu ekor. Tadi ada dua, udah laku satu, tinggal satu. Harga berapa nih? Ini 300, Mas. 300 ya? Iya. Untuk yang ini. Tapi masuk prospek nggak dia, Mas? Ya, termasuk, Mas, prospek. Masuk ya? Tuh, kita deketin dengan ini burungnya ada di bagian atas ya, di kandang wambi, jadi nggak terlalu kelihatan dia. Ada yang sebelah sini, Mas? Ya, ini sebelah sini ada stok dari burung murai trotolan ya. Trotol APBN, Mas. Trotol APBN plus APBN sama peternak. Sama peternak. Wah, ini untuk indukannya bagaimana ini? Indukannya ya, indukannya di atas 20, Mas. Di atas 20 ya. Wah, harganya berapa ini? Ini kita ngabisin aja, Mas. Ngabisin berapa ekor ini? Oh, tinggal sedikit ya, nggak terlalu banyak ya. Ini ngabisin aja. Oh. Kasih harga 875. 875.000. Nah, ini ngabisin aja, Mas. Ngabisin aja ya. Mak, nanti kalau udah datang baru, kita jualnya 950. Tapi pilihannya nanti teman-teman boleh pilih ya. Nah. Misalnya stoknya juga masih ada ya, teman-teman. Ini nanti tayang kapan, Mas, ini? Ntar malam ya. Ntar malam, ha. Pokoknya ini habis. Nanti harganya beda lagi. Beda lagi. Ini ngabisin aja. Ngabisin aja. Ya. Jahat, Mas. Burungnya sih cakep nih ya. Cakep tuh. Factor. Burungnya factor. Oke, teman-teman. Intinya lagi mencari murai trotolan udah dikurangin harganya ya ini ya. Buat stok penghabisan. Tuh, cakep burungnya. Sudah rawatan lama nih, Mas ya? Ya, rawatan lama. Rawatan lama. Yang enggak bisa merawat ada kontak WA ya di atas video. Tuh, buat nanti kirim-kirimnya. Sehat-sehat burungnya. Wih, mantep-mantep, Mas. Cakep ya. Oke. Nah, ini kalau yang ini trotolan nih. Trotolan, Mas. Trotolan jungkok ya. Jungkok, siap buat masteran. Nah, ini gacor banget, Mas. Trotol tapi gacor banget. Trotol tapi gacor. Gampang bunyi kalau trotol. Oh, gampang bunyi, gampang gacor. Pokoknya istimewa kalau mau buat masteran more, ini saya sarankan ini cakep ini. Yang ini ya. Ini harga berapa ini? Kasih 2 juta lah yang inilah, enggak apa-apa lah. 2 juta udah begini ya. Udah begini, gacor. Mantap, mantap. Tuh, mulus burungnya. Mulus banget. Wah, ini ada kenari-kenari warna, Mas ya. Oh iya, Mas. Kenari warna. Ini kenarinya lagi banyak ya? Lagi banyak, Mas. Ori Malang nih. Ori Malang. Biasanya sih selalu ada di sini banyak, oh, ya. Oh, selalu ada. Ready. Selalu ready pokoknya. Ready. Waduh. Ini ready kenari Malang. Kalau yang ini kan warna-warna cerah nih, Mas. Harganya berapa nih? Harga 110 aja, Mas. 110 warna cerah. Harga kenari sekarang udah turun-turun semua ya, iya, ya. Tapi ini dari Malang, Mas. Kalau Malang gede-gede, Mas. Yang ini yang dari Malang. Bukan yang Bandung ya, teman-teman. Bukan. Ya, ada yang riwik, Mas, di atas ya. Wah, kok yang riwik-riwik kalau baru nyampe begini itu AF itu, Mas, yang atas tuh. Atas AF. Oke. Yang ini yang dari loper ya. Iya, loper. Ini warnanya kan banyak, Mas. Banyak. Jadi teman-teman kalau mau mantau ke sini aja lebih jelas ya. Oh, ya. Bebas kan pilih warna. Yeah. Bebas pilih warna. Ya, kecuali putih. Oh, kecuali putih. Beda, Mas, beda. Putih beda. Putih tak kasih murah nih. Berapa nih putih? Ya, kasih jual cepat 130 aja lah. 130. Jual cepat sekarang ya. Wah, ini lopernya juga dari Malang yang putih. Ya. Malang semua. Malang. Yang ini nih, panda, panda. Panda. Biasanya kalau di sini panda itu banyak terus. Banyak. Ada terus ya. Ada terus, selalu ready. Selalu ready. Buat teman-teman kecamannya suka panda warnanya. Oh, gede-gede loh. Gede-gede ya. Harga berapa, Mas, ini, Mas? 180. 180.000. Oke, kita lihatin. Batu ini burungnya nih. Nah, nanti pandanya kayak apa ya yang disukai nanti bisa dipilih. Nah, kita lihat panda yang sebelah sini. Pandanya ini ada dua kandang, Mas ya? Iya. Ada dua kandang.
Tuh ada yang panda warna apa tuh, Mas? Ini panda ya, iya muka panda moka. Apa namanya? Isabel. Isabel ya. Isabella. Itu bodinya bagus banget, Bang. Bodinya cakep tuh. Bagus, mantap. Nah, tadi yang kita pantau nih yang AFS ya, Mas ya, AF Super yang ini nih. Iya. Yeah. Yang ini yang warna gelap, warna cerah ya maksudnya ya. Gelap cerah nih, Mas, di sini ya. Sama, gelap cerah sama, Mas. Harganya berapa? Jantan-jantan. Tak kasih 180 aja lah, 180.000-an. Bebas pilih warna. Bebas ya. Usianya 2 sampai 3 bulan ya. Iya, yeah. Yang mau milih ya di sini ya. Jantan-jantan nih, Mas. Jantan-jantan ya. Lebih mantap teman-teman ke sini aja milihnya ya. Iya. Yeah. Oke. Okay. Ini nih stoknya nih. Stoknya ini banyak tuh teman-teman. Pilihan warna tuh banyak. Jadi teman-teman milihnya ke stok ya, lebih mantap nih. Oke. Pengen warna apa? Ini stoknya banyak sebelah sini juga ada. Tuh. Banyak ya stoknya. Kita suaranya lama tuh ya. Ini ada burung murai di bagian atas ya. Sekarang kan di luar sini kayak ada gelap, Mas ya. Ya mendung, Mas. Mendung. Tadi hujan ya, mendung. Jadi ya, begitulah ini begini ya, ya. Musim hujan. Ini murainya bagaimana, Mas, ini, Mas? Ini murai pastolan, Mas. Pastolan. Ini ekor 18 cm. Ekor 18. Ya udah terpantau rajin bunyi lah. Udah terpantau ya. Rajin lah ya. Kalau burung-burung kayak gini udah pasti bunyi, Mas. Pasti bunyi. Harga berapa, Mas? Tak kasih 1,8. 1,8. Ekor 18. Ekor 18. Nah, kalau untuk pilihan dari ekor yang berpanjang ekor berapa? 18, 19, 20. Oh, kalau untuk harga sesuai biasa ya. Oke. Okay. Kalau harga ekor 18 ya 18. Ekor 19 tak kasih 19. Ekor 20 kasih 2.000 nih, Mas. Biasanya 2,2 tak kasih 2.000. 2.000 ya. Menurut ekor sekarang ya. Iya. Yeah. Oke. Okay. Ada burung loper di sini ya. Ini kenari loper, stoknya ini banyak tonon. Tuh. Stoknya full ya, nyampe ke ujung. Iya, ya. Tuh, nyampe ke ujung. Kalau yang loper harga berapa nih? 80.000, Mas, warna dua. 80.000. Ya. Yang loper ya. Oh, ini nih teman. Banyak-banyak ini baru nyampe nih. Baru nyampe juga ya. Baru nyampe kayak gini nih, ada pilihan jantan-jantan, masih segar-segar ya. Ada burung kenarinya. Nah, kalau yang ini yang udah dipilih ya, teman-teman ya. Pilihan ya. Jadi di sini menerima ecer dan grosir, Mas ya. Grosir. Jadi ada grosiran ini udah dipilih. Dipilih. Warnanya mungkin ya dia ya. Ya pilihnya yang bagus-bagus. Ya, pada yang warna panda. Sesuai harganya, Mas. Oke, udah laku nih. Nah, kita lihat yang ini, Mas. Ini burung murai kan? Murai ya, pastolan, Mas. Murai pastol. Ekor nih panjang ya. Kleber ya. Ini kalau di senti berapa ini? 20 koma lima. Ini ada kekurangan apa enggak dari burung ini? Ada, Mas, telat makan ada perjalanan ini. Oh, telat makan di ini. Ya. Jadi kalau telat makan agak kurus apa bagaimana? Kurus. Oke, kita lihatin, Mas. Oh, iya. Kayak gitu ya, teman-teman. Tapi ya. Masih makan, Mas. Masih makan. Dikasih harga berapa yang kayak gini? Berapa ya? Berapa nih? Salah, legal, Mas. Wah. Jadi 1 juta ekor 20 nih, Mas. Iya, ya. 1 juta ekor 20 murai Tangkaran Medan ya. Atau Medan Tangkaran biasa ya, teman-teman ya. Disebutnya murai ternakan non gembung. Nah, seperti ini. Ini kalau yang mau stok ada satu ya. Satu. 1 juta, teman-teman. Kewer-kewer ya. Itu harga normal 2 juta ya. 2 juta. Harga normal kisaran 2 juta, teman-teman. Untuk yang mau nanti teman-teman bisa lihat di sini untuk murainya ya. Tuh, seperti itu. Oke, stok satu. Satu. Nah, kalau yang ini murai betinanya, Mas. Betina siapan ya. Ada betina siapan. Oke. Tadi kita dengar yang ini bunyi-bunyi terus nih. Oh ya, ini faktor banget. Oh, ini mungkin udah kepengen beternak, teman-teman. Ini harga berapa nih? 400.000, Mas. Siapan, Mas. 400.000. Ya, udah siapan ya, umur setahun lebih. Siapan ya, teman-teman ya. Ini stoknya ada pilihan. Pilihan yang mau milih-milih nih dari burung murai itu. Udah siap tangkar. Belajar tangkar ya, mudah-mudahan nanti berhasil nih kita buat pancungan. Nah, ini kalau yang kita lihat trotelannya ini berbeda, teman-teman. Berbeda sama yang trotelan pertama kita pantau ya. Terahnya forest terah bahorok ini. Terah bahorok. Ekornya yang jantan 24-25. Yang jantannya ya. Yang betinanya ya 15-16. Betinanya 15-16. Itu yang jantannya ekornya panjang-panjang banget. Panjang-panjang sekali itu. Mantap nih. Ini memutasi ke dewasa, Mas.
hilang ya? Memutasi ke dewasa. Di harga berapa ini? Ini tak kasih harga murah 1,6 aja. 1,6 ya. Ini biasanya harga berapa, Mas? Biasanya kan dulu kan 2000 1,8 murahnya. Ini tak kasih 1,6. 1,6 2 ekor ya. Cuma ada 2 ekor ya. Dari Ring Forest. Ini bodinya gede banget kalau dari Ring Forest. Gede sekali, Mas. Terus ekornya tuh spesial ekor panjang. Ekor panjang. Oke. Ini ada burung cucak kinoi. Nah, cucak kinoi ini kinoi-kinoi jantan ya. Terus burungnya terpantau mulus. Tuh, mulus ya, teman-teman. Ini kalau di harga berapa kira-kira? Ini udah rawatan, Mas. Ini rasin-rasin ada 3 ekor doang. Ada 3 ekor. 3,5 aja lah. 3,5 ya. Sekarang udah siap nih. Ini terpantaunya udah rajin ya. Rajin-rajin. Oke. Cucak kinoi. Apa sih itu, Pak? Jantan semua. 18 waktu. Burung jalak nih, Mas. Ya, ada jalak tapi yang udah bisa makan sendiri ini. Kalau yang ini masih loloh, Mas. Oh, yang ini loloh. Ini loloh. Loloh anakan ya. Berapa harganya? 250, Mas. 250.000 yang masih loloh ya. Masih loloh. Ini paling lambat-lambatnya ya 10 hari lah nanti baru mandiri. Baru mandiri ya. Jantan betina ada pokoknya ya. Ada. Buat yang mau milih jantan ini betina masih lolohan. Ini juga sama masih loloh. Ini kalau teman-teman kepengen merawat dua jinak-jinak dari anakan, Mas ya? Tapi ya memang, Mas, walaupun belinya dari anakan, kalau pengen jinak ya tetap dibuat mainan, Mas. Buat mainan dilus-lus ya? Kalau asal dikasih makan, tinggal pergi, kasih makan, tinggal pergi, ya percuma, nanti liar juga. Nggak ingat sama majikannya ya? Nggak ingat sama majikannya, kacang lupa sama kulitnya, Mas. Nah, itu dia. Ini kalau yang ini mandiri belum? Belum, yang mandiri bawahnya itu, Mas. Oh, yang ini? Nah, ini, Mas. Ini yang mandiri. Yang mandiri berapa ini? 28, Mas. 28, udah mandiri. Udah mandiri, tinggal mancing seharian tengah laut gak apa-apa. Mantap, untuk yang ini mandiri ya. Nyaman. Oke. Ini udah bisa buat mainan kalau yang ini, Mas. Mainan, Mas, Hongkong. Udah dewasa sih ya? Udah dewasa. Kalau yang udah dewasa berapa harganya? Di Hongkong ini gacoran, ketretan 2,5, Mas. 2,5. Iya. Gacoran, ketretan. Nah, ini isiannya kenari ada. Waduh, ada kenariannya, Mas. Terus wambi, tapi yang wambi betina, Mas. Ini. Oh, yang ini. Tidak tahu, mungkin pernah ketemu sama wambi betina. Bisa master juga yang ini. Bisa ya? Bisa master, Mas. Oh, mantap. Nah, kalau yang ini jalak. Jalak suren, gacoran, Mas. Jalak Indonesia ya ini ya. Jalak Indonesia, ori Indonesia. Suren gacor. Setrek belum, Mas, ini, Mas? Belum, Mas. Belum ya? Belum. Berapa harganya? Harganya 430, Mas. 430.000 ya. Untuk yang ini ya. Pilihan ada ini, Mas, ya? Ada banyak, Mas. Ada banyak, banyak ya? Kok. Gak usah khawatir kalau masalah stok, Mas. Oke, masalah pilihan masih ada. Banyak. Nah, ini untuk stok pilihannya ya, yang belum dipisah. Yang belum dipisah, yang udah pisahan banyak juga ada, tapi tak taruh kios yang kenari gacoran tadi dulu, Mas. Oke. Yang... Jadi sekarang kita pantau burung-burung kenari yang khusus gacoran ya. Di kios satu lagi, tenun. Karena kalau di sini dua kios, ini khusus kenari gacoran. Warnanya lengkap, Mas ya? Lengkap. Dari warna hijau, gelap sampai panda ada. Mas. Ada. Ini kan kuning ini udah gacor banget nih, Mas. Gacor, Mas. Wah, maksudnya warna cerah ya? Iya. Harga berapa ini? Untuk yang cerah kuning, baik kuning maupun star blue, 3,5, Mas. 3,5. Loper super ya? Iya. Loper super, khusus yang warna cerah aja. Warna cerah, warna star blue. Kalau soalnya kalau warna cerah di sini ada yang bone, ada yang polos. Ada kuning, polos, star blue. Star blue. Maksudnya cerah, Mas. Maksudnya cerah. Nah. Star blue ini maksudnya, Mas? Ini star blue ini. Oh, star blue. Jadi 3,5 ya? Iya. Okay. Boleh kurang enggak harga pas, Om. Boleh dikurangi ya. Iya. Oke. Okay. Nah, kalau lebih lengkap teman-teman mantaunya ke sini. Soalnya kalau di sini kan stoknya banyak. Full, Mas, sampai sana kok. Di bagian box juga banyak tuh. Full banget ya. Masih hangat ini baru datang tadi pagi. Oh, jadi lengkap banget. Lengkap banget. Star blue nih, star blue yang ini. Ya, star blue boleh. Nih, star blue seperti ini. Harga berapa nih? Ya 3,5, Mas. 3,5. Oh, star blue 3,5. Panda, Mas. Panda, wah. Di bagian atas tadi nih. Itu. Nih, ini panda lagi bunyi tadi nih. Panda itu. Nah, itu kasar banget ya. Volume oke. Okay. Volume keras ya. Kita lihat jauh. Harganya bagaimana nih? Kalau untuk yang panda 425. 425.000.
panda ini masih ada stok pilihan ya? Satu, dua, tiga. Ini panda. Ada lima ekoran lah kalau yang panda memang nggak banyak. Lima ekoran ya kurang lebih ya untuk yang panda. Nah kalau ya ini masuk putih ya? Putih. Putih berapa? Untuk putih 38. 38 putih kasaran ya dengan lengkap di bagian atas. Nah kalau gini masuk warna gelap mas? Warna hijau mas, warna gelap ya. Harganya berapa? 300 mas. 300.000 yang warna-warna gelap. Gede-gede mas ini soalnya dari Malang loh. Yang dari Malang. Dari Malang, aku nggak pernah ngambil yang dari Bandung. Bukan Bandung ya. Oke, stoknya ini banyak lengkap. Pokoknya full tuh. Full ini bagian bawah semua yang warna gelap tuh ya. Full stok, full warna. Full stok, full warna. Nah, seger-seger milih warnanya kesini aja langsung. Tuh, stoknya full ya. Tuh, cakep-cakep bonnya teman-teman. Pokoknya kalau datang langsung pokoknya bingung lah mas lah. Bingung ya? Iya, pada bunyi pokoknya bingung. Pada bingung, pada bunyi, stoknya warnanya full banyak. Ini ada anis kembang nih mas. Anis kembang, mas. Anakan kayaknya ya? Ada yang trotol, ada yang mulai pastol. Oh, ada yang trotol, ada yang mulai pastol. Ini yang remajaan. Ini remajaan. Kalau untuk di harga sama nggak? Sama kok mas. Berapaan? 400-an mas. 400.000-an ya? Tapi udah dijamin jantan ini mas? Udah jantan mas, soalnya ini kan dari peternak, bukan dari ya. Ya, bukan dari hutan. Bukan dari hutan, jadi udah dijamin jantan semua nih. Stoknya banyak teman, sampai sebelah sini untuk anis kembangnya. Nah ini kita lihat ada stoknya dari burung perkutut nih mas. Iya. Perkututnya perkutut apa nih, bangkok? Bangkok. Apa? Bangkok semua mas. Ini. Bangkok. Tapi yang crossing atau yang apa nih mas? Enggak, bangkok ori. 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 Kok nggak ada crossing di sini? Nggak ada, aku nggak main crossingan loh mas. Oh nggak main. Nah. Berapa yang bangkok ori? Kalau yang bangkok ombyokan depan ini 100.000 mas. 100.000. Udah dewasa ya? Ini ya umuran mas 4 bulanan. 4 bulanan. Nah, okay. Ya paling kalau bunyi baru ngutut istilahnya mas. Oh. Belum bunyi aslinya. Belum bunyi aslinya ya. Stoknya banyak banget tuh ya? Banyak mas. Dari peternak juga apa namanya dari berbagai peternak. Oh, campur-campur ternaknya. Wah, ini lebih tuh dari 7 peternak ada ini. Lebih ya. 7 peternak di sini gabung teman. Jadi mungkin indukannya juga beda ya. Beda-beda. Campur-campur. Nah, untuk Pungmania ini tersedia burung perkutut lengkap di sini biasanya. Ada perkutut super-super tulisannya mas. Ya, super-super. Super itu tulisan. Kalau yang di kota ini udah kepantuk bunyi. Oh gitu. Sudah terpantuk bunyi. Nah, itu juga apa namanya dari peternak memang udah dipilihin juga. Jadi kalian udah bunyi berapa kira-kira? Untuk yang di kota-kota ini 250 mas. 250.000-an. Sudah terpantau bunyi ya. Sudah. Tinggal yang istilahnya nyari kecocokan nanti masing-masing. Yang di luar juga banyak yang ombyokan ya. Oke. Okay. Yang Jupiter ada nggak? Jupiter ada mas. Cuma aku nggak tak tandain Jupiter di kotak nomor berapa gitu enggak. Oh gitu. Dicampur pasti di sini ya. Untuk ringnya ada ring Santi, Jupiter, RWN, Ipai, Ibu. Cakra ya. Banyak lagi ya mas. Ini perkutunya panjang sekali nih. Iya mas, memang sudah pilihan ya. Lebih dewasa daripada yang di luar tadi mas. Bener, ini panjang sekali teman tuh burungnya ya, burung perkutut. Untuk teman-teman yang mau milih perkutut, stoknya itu banyak. Di bagian atas juga ada nih. Oh full ya perkutut. Nah kalau yang di kandang begini bagaimana nih? Untuk yang dipisah-pisah ini mas, itu yang udah satuan, ini dari harga 300 sampai posisi sekarang paling mahal 500 mas posisi sekarang. Ini bagiannya bagaimana sih anu, apa namanya tuh, bunyinya bagaimana? Bunyinya, intinya kalau perkutut bangkok itu harganya itu dari bunyinya mas. Dari bunyinya, ya. Oh, oke. Okay. Jadi 300 sampai 500 ya? Ya, kadang ada yang sampai 1 juta, 1 juta 500 gitu. Itu suaranya udah kayak apa ya? Ya intinya enak-enak lah mas lah. Oke. Nah kalau yang ini putih kayaknya ya. Putih lurik mas, dewasa-dewasa udah pada bunyi. Putih lurik tapi yang udah dewasa. Dan kalau dipisah bunyi mas ya. Pasti bunyi nih mas. Harga berapa yang kayak gini? 250 mas. 250.000 per ekor. Per ekor. Untuk yang ini putih lurik. Nah kalau bawahnya temani. Kalau ini temani atau apa? Ya, ya. Temani ya. Harganya berapa teman? Ini temani 150 mas. 150.000 ya. Temaninya. Itu ya, stoknya ada pilihan.
Bagian bawahnya ini campur-campur di sini. Ada silver. Ada cemani, ada majapahit. Tak campur-campur dulu mas, kebanyakan kandang kok. Iya, ini silver ya? Iya silver. Berapa tuh? Untuk silver 150. 150. Iya. Dewasa ya ini. Dewasa juga mas. 150 dewasa. Pokoknya sekedar saran kalau beli perkutut itu yang udah dewasa-dewasa mas. Iya. Pokoknya umur 6 bulan lebih lah. Jadi anti jengkang ya? Anti jengkang, apalagi ini musimnya musim udah hujan. Katak ya? Kawin kok mas. Oh musim kawin. Iya. Hujan ya? Musim hujan. Oke, takutnya nggak tahan dia. Nggak tahan, pengen pelukan. Bahaya deh. Nah kalau seperti di atas nih, ini kan memang suasananya lagi mendung. Jadi burungnya juga kayak kedinginan begini. Tapi burung sehat-sehat toh mas. Ini burung sehat ya. Uh-huh. Ini golden nih. Golden mas. Golden berapa ini? Untuk golden 600 mas. 600 ribu ya? Oke, 600 ribu. Sudah terpantau bunyi tapi belum rajin. Oke, udah terpantau bunyi cuma belum rajin ya. Oke. Ini ada burung dari lovebird seger-seger mas. Iya. Jadi kita mas pantau nih. Lovebird ini jenis biola kayaknya ya. Biola mas. Harganya berapaan yang ini? Seratusan mas. Bebas pilih ini. Bebas pilih. 100 ribuan. Ini biola. Sampingnya juga ada. Jadi mungkin ada jantan ada betina mungkin ya. Iya campur sih memang sih mas. Oke dicampur teman. Yang lagi mencari burung lovebird juga ada. Lengkap ya di sini ya. Tuh. Ngekek. Yang bawahnya nih yang biasa. Ini yang biasa ya? Mas. Oh ini biasa seperti ini. Biasa harga yang berapa? Yang biasa 60 mas. 60 ribu. Stoknya ini ya. Ini tinggal ini mas. Tinggal ini. Kalau yang sebelahnya nah, ini berapa? Ya Ewing mas. Ini Ewing. Ya banyakkan Ewing ini. Harga berapa? Untuk yang Ewing dikasih 130 lah. 130. Nah. Udah rame ya? Rame mas. Ngekek ya? Nah udah dewasa-dewasa oh, sudah dewasa-dewasa nah, soalnya ya. Kalau pautan kan ngekeknya minta apa namanya minta nyusu. Yang ini rajin banget mas, yang ini mas. Iya yang nangkring di ya, anu ini. Iya itu ya, cemong tuh rajin banget teman-teman. Itu udah dewasa ya teman-teman. Sudah dewasa. Ya. Oke. Itu dulu sobat yang bisa dipantau dari kiosnya Bapak Haji Abu. Lantainya nih lantai 1 teman-teman ya. Untuk atau lantai 2 di bagian lada atas. Stoknya nih banyak. Untuk burung nih masih banyak yang belum keadet. Jadi teman-teman mantaunya enaknya langsung ke kios aja. Lebih mantap nih untuk Mas Febri. Terima kasih banyak Mas Febri. Ya, mas. Mudah-mudahan sehat selalu mas ya. Amin mas. Untuk ya, semua. Untuk kios Pak Haji mudah-mudahan laris Mas Haji. Oke. Okay. Iya. Yang buat adik. Mantap. Oke, kita dulu. Iya. Kita dulu salakan begini dari kiosnya buat Haji Abu. Terima kasih banyak dan assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.